Masya Allah, lebih dari 4 ton beras zakat fitrah Al-Fatihah telah tersalurkan ke 1.400 lebih penerima manfaat di Ramadan tahun lalu. Bapak Ibu, ternyata dampak dari program ini amatlah besar. Selain menyempurnakan ibadah Ramadan, zakat fitrah ini membantu meringankan beban fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu tunaikan zakat fitrah sekarang juga sebelum Lebaran tiba, dan bahagiakan mereka, para fakir miskin dan duafa yang membutuhkan.